Hai guys, di video kali ini aku mau host tour salah satu rumah yang aku buat di The Sims Mobile. Sebenarnya ini adalah rumah pertama yang aku buat di The Sims Mobile. Jadi aku mau cerita dulu sedikit. Dulu tuh aku udah pernah mainin The Sims Mobile waktu dia awal-awal rilis, tapi karena seingat aku pada saat itu The Sims Mobile nggak bisa login ke Facebook, jadinya aku uninstall game tersebut. Dan sekarang mungkin sekitar 2 tahun kemudian deh kayaknya aku mainin ini lagi. Nah, jadi aku bakalan mulai host tour rumah yang aku buat ini dari depan dulu. Aku bakalan nunjukin gimana penampakannya. Di depan sini tuh ada kayak halamannya gitu aku bikin. Di sini ada pohon, terus juga di depan sini ada tempat duduknya, tempat santai-santai. Dan ini pintu masuk ke dalam rumahnya. Di depan sini juga ada beberapa tanaman supaya mempercantik dari rumah ini. Oh ya, di rumah ini tuh tinggal dua Sims, satu cewek, satu cowok. Tapi bukan suami istri, jadi anggap aja dia itu kayak kakak adik gitu ya. Nah, terus di sampingnya ini kayak gini. Di belakangnya. Dan kita balik lagi ke depan. Oh ya, kayaknya ini satu jendela ini aku salah pilih. Harusnya itu kayak gini, tapi ya udahlah ya. Sekarang aku mau mulai nunjukin isi dalam rumah ini. Jadi kita bakalan masuk ke dalam rumah ini. Terus pas masuk kita langsung ketemu sama ruang tamunya. Ini adalah ruang tamunya. Di ruang tamu ini ada dua kursi yang panjang kayak gini. Terus ada meja nakas gitu. Di atasnya ada dekorasi buku-buku, terus juga ada pot bunga. Oh ya, di sini juga ada pot bunga pas di pintu masuknya. Di sini juga ada vas. Terus di bawah kursi ini aku taruh karpet gitu yang warnanya senada dengan warna sofanya. Terus di sini ada pajangan yang ini. Dan di sebelah sini itu ada lampu, terus juga ada dekorasi dinding kayak foto gitu. Sekarang kita ke belakang sini. Oh ya, ini lampunya aku pakai yang model kayak gini, yang gantung gitu. Terus di sini itu adalah dapurnya. Dapurnya itu temanya aku warna biru, agak ketoskaan. Terus untuk counternya atau warna kompor, terus kulkasnya aku pilih yang senada, yaitu warnanya kayak mendekati ke abu-abu atau silver gitu. Nah, terus aku suka banget ini pajangan yang di belakang kompor dan tempat cuci piring itu, kayak tempelan-tempelan, aku suka banget. Terus kita ke sebelah sini, ini juga ada pajangan. Di sebelah sini ada dekorasi tanaman, terus juga ada lemari piring. Oh ya, di sini aku mainin Sims aku itu udah level 38 kalau nggak salah, dan maksimal level di The Sims Mobile itu adalah 50. Terus sekarang aku mau ke ruang keluarga. Nah, di ruang keluarga itu kayak gini, ada sofanya juga, terus di atasnya aku taruh jam dinding. Dan di depan sini itu ada TV-nya. TV-nya flat yang model sekarang. Terus di belakang TV itu juga aku taruh pajangan dinding. Dan di bawah sini juga aku kasih karpet. Sekarang kita ke kamar mandinya. Nah, di kamar mandinya ini ada bathtub-nya, terus juga ada shower-nya. Dan tentu aja ada wastafel dan juga toiletnya. Nah, jadi kalau menurut aku di The Sims Mobile ini furniture-nya itu kayak kelihatan nyata gitu. Untuk display-nya tuh kan kayak beneran sesuai dengan di kehidupan nyata. Itu salah satu kelebihan dari The Sims Mobile ini. Terus sekarang aku mau ke kamar Sims yang cowok. Jadi di rumah ini ada dua kamar. Ini kamar pertamanya. Temanya aku kasih kayak warna krem gitu.
Di sini ada tempat tidurnya, terus di sebelahnya ada juga meja kecil, dan di atasnya aku taruh speaker gitu. Terus ini lampu. Di sebelah sini ada pajangan. Terus di depan sini juga ada rak buku. Dan kita ke sebelah sini. Di sebelah sini itu ada lemari pakaiannya. Terus juga ada gitar dan ada kursi. Nah, ini dia lagi mainin gitarnya. Sekarang kita ke kamar Sims yang cewek. Nah, untuk kamar Sims yang cewek, karena aku sukanya warna pink, jadi aku desainnya juga warna pink. Jadi pas masuk tempat tidurnya warna pink, terus wallpapernya juga pink, karpetnya pink, meja kecilnya juga. Dan di sini aku taruh dekorasi kupu-kupu. Ini menurut aku bagus banget, unik banget gitu dekorasinya. Terus di sini aku taruh horden. Nggak tahu untuk apa, pokoknya untuk mempercantik ruangan ini aja. Terus juga ada lemari. Ini lemari buku. Dan ini lemari pakaiannya. Di atas lemari ini aku taruh pajangan pot bunga atau vas bunga. Terus di sebelah sini itu kayak ada kamera. Jadi kamera ini fungsinya karena Sims aku yang cewek ini seorang influencer gitu, aku ngerancangnya atau ngekonsepinnya. Jadi dia itu seorang influencer. Nah, jadi kalau dia mau bikin video untuk di channelnya itu di sini, terus nge-recordnya pakai kamera yang ini. Nah, kalau di sebelah sini itu ada juga boneka beruang gitu yang gede. Aku kasih juga warna pink. Terus juga untuk meja komputernya ini warna pink beserta kursinya. Dan di sini juga ada pajangan warna pink. Nah, ini Sims aku yang cewek. Dia lagi mungkin lagi ngedit video gitu. Nah, untuk rumahnya ini kayak gini aja aku ngedesainnya. Jadi aku ngedesainnya itu simple banget, karena rumah ini juga nggak terlalu besar. Untuk wallpapernya bagus-bagus banget pilihan wallpapernya. Cuman yang aku kurang suka untuk di The Sims Mobile ini, mungkin kekurangannya itu untuk pakaian Sims yang cowok. Menurut aku kurang apa ya, modelnya itu kurang bagus. Masih bagusan yang di The Sims Freeplay untuk pakainya. Tapi kalau untuk yang cewek, pakainya itu lumayan bagus. Bisa dibilang bagus banget. Kalau yang untuk yang cowoknya yang agak kurang. Terus juga untuk di The Sims Mobile ini, rumahnya itu belum bisa untuk tingkat 2 atau tingkat berapapun itu. Terus juga belum bisa ada kolam renangnya, belum bisa ada basementnya. Aku nggak tahu bakalan bisa atau enggak. Tapi semoga aja The Sims Mobile mengupdate game ini untuk banyak inovasi terbaru. Nah, juga salah satu kelebihan dari The Sims Mobile ini, Sims ceweknya itu bisa pakai hijab. Di sini aku baru tahu kalau Simsnya itu bisa pakai hijab. Jadi dia bakalan kayak gini. Nah, ini salah satu Sims aku yang pakai hijab. Nah, ini dia Sims cewek aku yang pakai hijab. Namanya Devika, aku kasih karena aku suka banget sama pemain Thailand yang main My Ambulance. Kalau kalian tahu, namanya Devika Horn atau My Devika gitu. Aku kasih Sims ini namanya Devika juga. Tapi kekurangannya, di The Sims Mobile ini untuk pilihan baju Sims yang berhijab gini itu masih dikit. Terus juga untuk hijabnya cuman bisa yang kayak yang dipakai Sims aku ini.
warna-warnanya pun juga terbatas. Jadi semoga aja The Sims Mobile atau EA Games ini nge-update Sims Mobile ini dengan banyak pilihan baju ataupun hijab untuk Sims yang cewek kayak gini. Dan juga semoga EA Games nge-update free play juga supaya Sims-nya itu juga bisa berhijab. Kita doain aja supaya mereka cepet kasih updatean gitu ya guys. Oke, jadi sekian dulu untuk video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka sama video ini, boleh like video ini. Dan jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe ke channel aku ya. Bye guys.